Aku butuh jajanan banyak ini buat belanjaan orang itu loh, mau naikkan kap-kap tuh rumah juga. Oh, tukang-tukang gitu. Saya cari jajanan kok gak ada. Kebetulan ibu yang bawa tak beli semua. Terus sampai sana tadi itu nanti ya bu, kesana aja ya kak boncengnya yuk gitu. Sama bersana Mbak Bonceng dari mana Mbak? Dari mana Mbak? Itu bakso, yang jual bakso. Itu bakso di rasa itu atas. Itu kan suamiku jual, itu jual bakso. Nanti minta sama suamiku dulu. Terus suamiku jajannya dipilih semua, dibawa semua. Terus tas yang tak terus dia bilang, Bu, suamiku bilang ini kamu jajannya mau dibayar. Kan bu sana bu ini jak pulang semua jak pulang rumahnya nanti pesanannya kan dia mau pesan katanya pesan banyak besok tapi buat sore yang pesanan kemarin itu nanti biar semua jak pulang rumah gitu. Sampai mereka terus dia ngangkut lama mbak kok sumpah mbak saya bilang gitu. Oh mbak sebentar deket itu nggak sampai nyampe gitu terus tapi saya tidak tahu ya kan aku bakal mati aku siapa ya sampai dia sampai sampai Satria nih mbak jalan kelurahan itu nah sengkeng kelurahan jatuhnya lah kan dingin ojek saat dingin ojek kan sepi ini kan jatuh turun sini aku tak minta kunci ibuku nah nurun ke saya dia bilang mau minta kunci ibu nih rumahnya itu loh tuh wah tuh hilang sampai uangnya sampai itu tas yang dicadar itu dia sudah tahu kalau tas itu ada uang dagangan mungkin ya. Sampai kas ini ya saya nggak tahu kalau itu mau ngapusi ternyata kan uangnya tak sandal dia di tas di itu stangnya dia terus bablas mbak tak tunggu sampai berjam-jam nggak pulang haji terus ibu berarti pulang ke rumah langsung jalan kaki dari situ nah ya saya pulang sini ya ke rumah jalan sampai Satria sana orangnya ciri-cirinya masih ingat bu jenengan masih orangnya lembu masih muda terus pakai celana jin gitu lebat suwe sini ya bajunya ya kayak apa ya bajunya biasa lengan panjang naik motornya apa bu metik ya metik jumlah uang ya kalau jumlah uang sampai berapa bu kira-kira itu yang dibawa lari itu sama dagangannya sama dagangannya ya iya. Terus akhirnya gimana